Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kita nak sambung bab 4, masih lagi dalam bab pembiakan. Hari ini kita nak belajar mengenai menganalisa kitahid. So, dalam subtopik 4.3, awak dah belajar mengenai organ pembiakan manusia. So, awak dah belajar mengenai organ pembiakan manusia, organ pembiakan lelaki dan organ pembiakan perempuan. So, untuk subtopik tersebut, cikgu nak tekankan awak mesti ingat struktur organ pembiakan dan fungsi dia. Kemudian yang kedua, awak kena tahu apakah yang berlaku ataupun apakah ciri-ciri perubahan semasa akil baligh bagi lelaki dan perempuan. Dan yang ketiga, awak kena tahu apakah perbezaan sperma dan juga ovum. So, tolong revise balik benda tu. Okay, hari ni awak nak tengok kita head. Apa yang awak perlu belajar? Yang pertama, awak kena tahu apakah yang dimasukkan dengan head. Yang kedua, memerihalkan maksud kita head. Yang ketiga, kita kena tengok apa yang berlaku pada perubahan pada dinding uterus masa kita head. Dan kita nak kaitkan apakah kaitan antara fasa subur dengan persenyawaan. Kemudian kita nak terangkan kepentingan menjaga kebersihan diri semasa head. So, apa yang awak nampak kat sini, ini adalah perubahan pada wanita yang berlaku semasa dia mengalami haid. So, siapa yang perempuan, pelajar cikgu yang perempuan, mungkin dia pernah merasainya, ataupun yang lelaki mungkin awak pernah tengok mak awak ataupun kakak-kakak awak. Okay, kita tengoklah ada krem, ada yang sakit, ada yang perubahan emosi. Okay. Itu biasa ya, semasa semasa awak mengalami haid tu biasa, perubahan emosi tu adalah biasa. So kalau macam awak sebagai adik lelaki kan, tiba-tiba tengok kakak awak marah-marah tu, mungkin dia sedang mengalami haid lah. Ataupun awak perempuan yang tiba-tiba nak marah sangat tu, maksudnya awak sedang nak mengalami perubahan kepada nak haid kan, kata nak period kan, nak period, orang marah nak period je. Ada, tapi depends pada orang juga lah. Depends pada orang. Ada orang yang lain emosi dia, ada orang yang macam ni, ada orang yang macam tu. Okay, bergantung pada hormon masing-masing. Okay, so kita tengok apa maksud kita haid dan haid. Tengok haid dulu. Haid adalah peluluhan berkala darah dan dinding uterus melalui faraj. Peluluhan tu maksudnya pengguguran. Okay, ataupun runtuhan. Okay, dia peluluhan berkala darah dan dinding uterus melalui faraj. So, dia keluar melalui faraj. Okay, yang kedua, siapakah yang mengawal head ni? So, head awak ni dikawal oleh otak dan juga sistem endokrin. Okay, sistem endokrin ni dia mengeluarkan hormon. Okay, kalau untuk perempuan, hormon tu adalah, namanya adalah estrogen. Hormon yang mengawal kitaran head awak adalah estrogen. Okey, kitaran head ni pula adalah edaran, okey, ataupun pengiraan perkembangan dan kemerosotan dinding uterus yang berkait dengan pembentukan dan pembebasan ovum yang matang. Dia satu kitaran lah, satu edaran. Okey, daripada day 1 sampai day yang akhir sekali. Okey. So, kitahid ni dia melibatkan pembentukan dan pembebasan ovum. Okay, dia melibatkan perubahan pada dinding rahim. So, apa maksud dia? So, last week awak dah belajar mengenai pembiakan perempuan kan, organ pembiakan perempuan. So, kat sini awak tengok ada ovari. Ovari ni dia menghasilkan ovum. So, ovum ni dia akan menempel, dia akan menempel pada dinding rahim ni. Jadi, kalau ovum ni, kitaran head ni kita nak tengok sama ada ovum ni digunakan ataupun tidak digunakan. So, dia melibatkan perubahan pada dinding rahim ini. Okay. So, kitaran head ni, kitaran head normal yang lengkap adalah 28 hari. Secara teorinya dia adalah 28 hari. Secara praktikalnya ada sesetengah orang kitaran head dia adalah pendek. Ada setengah orang kitaran haid dia adalah terlalu panjang. Contoh 30 hari, 32 hari, 35 hari. Tapi secara teorinya, kalau dalam exam dia tanya berapakah hari
satu kitar hit yang lengkap kita ambil 28 hari. So kena ingat eh. So hit ni bermula sekitar balik. Sekitar balik ni berumur 13 hingga 15 tahun. Okey, dan berhenti kira-kira umur 48 hingga 55 tahun. Okey, bila kita hit berhenti ni maksudnya kita panggil dia menopause, okey, putus hit. So putus hit ni dia berlaku apabila ovari awak tidak lagi menghasilkan ovum. So dia dah stop producing ovum tu. Okey, tidak lagi. Maksudnya dia asal dia menghasilkan ovum, tapi bila dia dah stop tu maksudnya awak dah menopause. Perempuan tu adalah dah menopause. Okey, ni adalah satu kitaran haid. Okey, awak tengok kat sini kitaran haid dia bermula dari hari pertama sampai hari ke 28. Okey, ada 1 sampai 28 hari. So kitaran haid ni ada beberapa fasa. Ada 4 fasa. Pertama fasa haid. Okey, yang ini. Okey, fasa haid. Kemudian awak ada fasa pemulihan, kemudian awak ada fasa pengovulan, and then last sekali adalah fasa rahim. So awak boleh nampak kat sini perubahan pada dinding rahim tu. Okay, nampak rahim tu adalah berbeza-beza dinding dia. Okay? Okay, untuk kitaran haid, awak kena ingat nama dia, kemudian awak kena ingat hari dia berapa hari. Kita haid ada berapa hari, 5 hari ataupun 6 hari. Fasa pemulihan ada berapa hari. Okey, dia akan bagi dalam bentuk kitar macam ni ataupun dia akan bagi dalam bentuk timeline macam ni pun, tapi samalah, kena ingat hari dia. Alright. So, apakah yang mempengaruhi kitar haid awak? Okey, yang pertama pengambilan nutrien. Pengambilan nutrien ni maksudnya pengambilan makanan awak macam mana. Okey, yang kedua perubahan berat badan secara mendadak. Okey, kalau macam awak kurus terlalu makan banyak tiba-tiba gemuk secara mendadak ataupun kurus secara mendadak pun akan mempengaruhi kitaran haid awak. Okey, perubahan emosi sama ada macam kadang-kadang ada setengah orang tu bila dia rasa selalu nak marah tu dia akan menyebabkan haid dia jadi lambat ataupun menyebabkan haid dia jadi cepat. Okay. Dan last sekali adalah tekanan. Okay. Tekanan perasaan awak, tekanan mental awak macam mana. Stabil ke tak stabil. Okay. Kenapa emosi dengan mental ni dia mempengaruhi kitaran haid awak? Sebab dia melibatkan hormon. Okay. Semua ni dia melibatkan hormon. Dia membabitkan hormon awak. Jadi secara tak langsung dia akan mempengaruhi awak punya kitaran haid. Okey, kita tengok fasa dia. Okey, tadi cikgu cakap kitaran haid ni dia disebabkan oleh perubahan pada lapisan rahim. So kita boleh tengoklah rahim tu jadi macam mana. So ada 4 fasa kat sini. Okey, ini secara overall dia. So apa yang berlaku kat sini? Okey, so fasa yang pertama, hari yang pertama dan kelima, fasa haid. So apa yang berlaku pada fasa haid? Dinding rahim akan terurai. So dinding rahim tu akan runtuh. So dia keluar melalui faraj. Okey, tapi apa yang keluar kat sini adalah darah, lendir, sel lapisan uterus dan juga ovum yang tidak tersenyawa. So ovum yang tidak digunakan tadi. So ini kita panggil fasa haid. Dinding uterus terurai ataupun dinding uterus jatuh. So fasa pertama. Fasa pemulihan hari ke-6 hingga hari ke-7. Apa yang berlaku tadi? So bila kita dah keluarkan semua yang runtuh tadi dalam bentuk darah dan lendir, dinding uterus akan membentuk semula. So masa ni dia akan menebal, membentuk dan menebal. Okey, kat sini banyak saluran darah terhasil. Kat sini awak akan perasan kat sini dinding uterus akan dibentuk semula. So dia akan tebal lah. Okey, fasa subur.
pasal subur hari ke-11 hingga ke hari ke-18, so dinding uterus akan terus menebal. So untuk fasa, masa fasa ni akan ada satu hari, hari kita namakan sebagai hari pengovulan. Pengovulan ni dia berlaku pada hari ke-14. So apa berlaku pada pengovulan ni? Pengovulan, pada hari pengovulan ni ovum akan dihasilkan. Okey, ovum akan terhasil. Tak jadi. Okey. So, hari ke-14 ni ovum akan terhasil dan akan menempel di dinding rahim ni. Dia akan menempel kat sinilah, dia akan berada kat sini. Jadi, fasa seterusnya hari ke-19 hingga hari ke-28 adalah fasa prahid. Okey, tadi fasa subur. Ini adalah fasa prahid. Kenapa prahid? Sebab kat sini persenyawaan, kalau persenyawaan tidak berlaku, okey, ataupun ovum tu tidak digunakan ataupun tiada sperma yang bercantum dengan ovum, so dia akan jadi terurai balik. Dinding tu akan terurai balik. So, sementara dia terurai, sementara dia nak masuk balik ke kitaran yang pertama tu, kat sini fasa prahid ni, dinding tu akan bersedia untuk kitaran yang seterusnya. So, dinding rahim dia akan terus tebal dan menebal sampailah masuk kitaran seterusnya. So, jika tak, hari ke-28 tu dia akan runtuh semula. So, itu secara overall dia. Okey, awak tengoklah fasa pertama, okey. Macam tadi kita kata, hari pertama apa yang berlaku? Pengguguran lapisan dinding uterus. Okey, dia gugur, nampak ni gugur, dinding uterus akan gugur dan keluar melalui vagina. So, dia dalam bentuk tisu, darah, dinding uterus dan juga ovum yang tidak disenyawakan. Fasa kedua, awak akan nampak perubahan pada dinding rahim. Dinding rahim ni dia akan membina, akan dibina semula dan menebal semula. Okey, yang ketiga fasa pengovulan, fasa subur. Okey, ini hari ke-12 hingga hari ke-15, dia subur. Masa ni dinding akan terus menebal dan pembuluh darah akan terus membentuk. Tapi apa yang berlaku pada hari ke-14? Pada hari ke-14, ovum akan dibebaskan. Okey, ovum akan dibebaskan oleh ovari. Okey, fasa prahid. Okey, hari ke-17 hingga hari ke-28, jika tiada sperma yang bercantum, ovum tu akan mati. So, lapisan uterus masa ni dia akan sangat tebal. Masa ni dia akan prepare untuk head yang seterusnya. Okey, dia akan prepare pada untuk head seterusnya. So, cukup satu kitaran lengkap, dia akan masuk kitaran yang pertama balik. So, dia akan runtuh sebagai head. Tak faham ya. So, apakah kaitan fasa subur dan persenyawaan? Okey, macam kita tahu tadi, fasa subur dia berlaku di antara hari ke-12 hingga hari ke-16. So, apa yang berlaku kat sini? Ovum yang matang akan dibebaskan. Okey, dia akan dibebaskan kat sini. Ovari akan membebaskan ovum. Okey, kemudian jika tiada persenyawaan berlaku, dinding uterus akan menebal dengan pembuluh darah. Tetapi jika ada persenyawaan berlaku, maka maksudnya ada sperma yang bercantum dengan ovum, so masa itu nanti zygoton akan menempel pada rahim lah. Tapi kalau tak ada, head akan berlaku. Okay, so macam tajuk cakap, kalau tiada ovum yang dihasilkan, itu maksudnya dia telah putus head. Head telah pun terhenti. Jadi kesuburan wanita pun telah pun tamat. Maksudnya dia tidak boleh menghasilkan anak lagi masa tu. Okay, itu kaitan dia antara fasa subur dan persenyawaan. So, fasa subur ni, kalau orang yang sudah kahwin, dia kena tahulah fasa subur dia supaya dia tahu dia boleh merancang kehamilan ataupun dia boleh merancang untuk tidak hamil. Okay?
suara subuh dan persenyawaan ni sangat penting dalam tempoh gitaran itu. Alright. Okay, ini perubahan dia. Okay, kadang-kadang dalam exam dia akan keluar gambar macam ni juga. Dia akan bagi awak hari. Nanti awak pun tengoklah. So kat sini hari dia runtuh. Dia keluar hit kan. Kemudian yang ni dia menebal balik. Okay, ni fasa pemulihan. Okay, bila fasa pemulihan dia menebal and then fasa subur. Hari ke-14 ni ovum akan terhasil. Kemudian dia akan terus menebal. Tapi bila tak ada ovum terhasil, dia akan mati. Ovum termati and then dia akan runtuh semula sebagai head. Okay. Persenyawaan pada fasa subur. Okay, kalaulah tadi kan, okay, fasa subur tadi hari ke-14 ovum akan terhasil kan. So jika ada ovum, jika ada sperma yang masuk dan bercantum dengan ovum, maka persenyawaan akan berlaku. So bila persenyawaan berlaku, head tu tidak akan keluar sampailah awak bersalin. Okay, kepentingan menjaga kebersihan diri semasa head. So kepenting head ni masa head, perempuan perlu menjaga kebersihan. Kita boleh pandang enteng kebersihan semasa head. Kenapa? Sebab kalau awak tak jaga kebersihan, apa yang berlaku, awak akan dapat jangkitan. Okay, awak akan dapat jangkitan sama ada dari bakteria, virus ataupun kulat. Okay, satu contoh yang common penyakit adalah jangkitan pada pundi kencing ataupun kita panggil UTI. Okay, so apakah cara-cara dia? Yang pertama, kita gunakan tuala wanita yang sesuai, yang boleh yang boleh menampung jumlah head yang betul. Okay, ataupun yang lembut sikit. Jangan ambil yang plastik, itu tak bagus untuk organ pembiakan. Kemudian kena kerap mandi, at least 2 kali sehari. Okay, kenapa? Sebab kadang-kadang masa orang yang, semasa head ni bau badan dia adalah tidak menyenangkan. Okay, jadi adalah lebih bagus kalau kita kalau awak mandi lebih kerap. Okay, buang tuala wanita dengan betul. Okay, bersihkan dulu barulah kita buang ke dalam tu sampah. Tukar tuala wanita dengan kerap. Okay, sekurang-kurangnya 4 jam sekali. Awak kena 4 jam atau 6 jam kena tukar. Ataupun kalau awak rasa dah penuh, terus tukar. Okay, sebabnya darah yang keluar tu dia ada macam-macam mikroorganisma kat dalam tu, so tidak elok untuk organ pembiakan kamu. Okay, dan last kali, masalah kita head yang tidak stabil. So contoh kalau biasa normal dia 28 hari kan. So wanita yang mempunyai kita head yang normal, kalau kitaran head dia hari ni 30 hari, bulan depan pun 30 hari juga kitaran head dia. Okay, tapi kalau kita head tidak stabil, contohnya bulan ni datang, bulan depan tak period, ataupun bulan ni period 2-3 bulan lepas tu baru period, ataupun period awak dalam 1 bulan tu 2-3 kali, ataupun period awak tu terlalu lama. Okay, biasa common dia 5-7 hari. Tapi kalau terlalu lama sampai ambil masa sampai 15 hari tu, itu maksudnya kita head awak adalah tidak stabil. Okay, so ia boleh menyebabkan kesan buruk pada tahap kesihatan wanita. Ini sama ada dari segi fizikal ataupun dari segi mental jugalah. Ada orang yang kalau kita head tak stabil tu, dia menyebabkan tekanan perasaan pada diri wanita tersebut. Okay, pertama dia adalah menunjukkan simptom kemandulan. Dia tanda awal masalah pada organ pembiakan. So yang ini, awak perlu dapatkan rawatan awal. Kena check dengan doktor, kena buat pemeriksaan dengan doktor. Okay, kadang-kadang kalau kita head tak stabil ni, sama ada dia adalah normal, tidak ada apa-apa, just menyebabkan masalah hormon awak, ataupun kadang-kadang tu dia boleh disebabkan oleh penyakit-penyakit, contohnya kanser cervix. Okay, so jadi kita perlu lakukan pemeriksaan awal. Okay, contohnya kalau perempuan, biasanya kalau perempuan kita head dia bermula pada umur 13 hingga 15 tahun, tapi ada setengah orang tu 17 tahun belum lagi bermula kita head. So itu awak kena jumpa dengan doktor, kena tengok apa yang berlaku, apa yang bermasalah pada sistem pembiakan awak tu. Okay. Yang kedua, dia menyebabkan kesukaran untuk merancang
keluarga. So getah haid yang tidak stabil ni, contohnya getah haid yang kadang-kadang 28 hari, kadang-kadang 14 hari getaran haid dia tu tak sama. So dia sukar untuk menentukan waktu subur. Okey, kita susah nak tentukan waktu subur. Jadi bila susah nak tentukan waktu subur, awak susah untuk merancang dan mencegah kehamilan. So kita kena tahu waktu subur ni untuk merancang dan mencegah kehamilan. Okay, last sekali dia akan menyebabkan masalah kesihatan. Okay, contohnya anemia. Okay, contoh orang tu dia haid terlalu lama, okay, ataupun haid yang selalu kerap, dia akan menyebabkan pengeluaran darah yang berlebihan dan menyebabkan penyakit anemia. Okay, so itu sahaja untuk bab kita haid. Kalau tak faham boleh tanya cikgu. And then awak kena jawab soalan yang cikgu bagi, tulis dalam buku nota. Okay, sekian, terima kasih.